guys, jadi hari ini kita bakal nge-review Korean rice cake atau tteokbokki dari Mama Suka. Jadi ini tuh sempet sempet viral banget ya di kayak dicari-cari gitu loh di TikTok sih lebih tepatnya. Jadi banget kita bakal nyobain tteokbokki yang terkenal banget ini. Sebenarnya ada dua varian sih yang terkenal. Yang satunya warna merah pasti kalian sudah tahu deh. Nanti aku kasih gambarnya di sini. Kita kasih gambarnya di sini. Ini gambarnya. Tapi di balik papan susah banget dapetinnya. Jadi yang ada tuh cuma ini. Mama suka. Jadi kita bakal coba masak yang ini aja. Gimana rasanya sesuai ekspektasi kita? Atau mengecewakan? Ayo kita coba, ini produk lokal ya, Mama Suka ya? Benar, dari Mama Suka gitu, dari bahasa, dari mereknya kita udah tahu ya kan? Mama Suka. Terus setahu aku nih ya, Mama Suka ini gak cuma punya tteokbokki. Apalagi tuh? Dia juga punya yang paling terkenal itu siwit ya? Iya, siwitnya. Jadi ini kita nyobain tteokbokkinya dulu, nanti kalau kalian mau request tentang Mama Suka yang lain, nanti kita cobain lagi. Oke, kita masak dulu kali ya. Boleh. Masaknya kita skip aja, kita langsung ke makannya. Oke, ini kita sudah masak tteokbokkinya sesuai dengan resepnya, saran penyajiannya menggunakan 100 ml air dan dimasak selama 5 menit. Benar. Ya, jadi ini nggak lebih nggak kurang porsinya ya. Benar. Kita bakal cobain deh. Oke, ini satu porsi jadi satu mangkok ya. Iya. Kita cobain. Jadi ini dapetnya Korean rice-nya sama bumbu dan wijennya. Udah dapet ya. Kita cobain ya. Langsung kita cobain. Suapan pertama. Ih, asapnya masih ngebul banget nih kalau kalian lihat nih. Ngebul banget kan. Cobain deh. Panas pasti. Tapi enggak sih pas udah digigit. Kita sekarang cobain kuahnya kali ya. Cobain kuahnya ya. Kuahnya kental banget sih ya. Karena ini produknya Mama Suka kayaknya rasanya disesuaikan sama rasa orang lokal ya. Kalau tteokbokki yang asli pasti manis banget. Manis banget. Yang ini pedes. Pedes. Manisnya tapi manis gurih, bukan yang manis banget ya. Enak banget sih. Dan kita berdua ada lihat di TikTok itu banyak yang salah memasaknya. Jadi mereka tuh katanya hambar pas dimakan. Nah, jadi penjelasannya adalah harus sesuai takarannya. Benar. Kalau enggak bakal encer dan itu enggak enak, hambar. Yang kita masak sih sesuai ininya ya, sesuai takarannya jadi rasanya enak. Dan ini kuahnya kental loh ya. Kalau sesuai takarannya tuh kuahnya tuh dapat banget teksturnya. Benar-benar. Oke, jadi menurutmu ini kita habisin atau gimana nih? Ayo kita langsung habisin aja. Kita habisin ya. Baru kita review nanti. Oke.
Oke, kayaknya kita bosen deh makan yang kayak gini aja. Kita mau kita campur ini. Boleh. Ini apa sih? Ini apa? Ini seaweed. Jadi kalau disaran penyajiannya sih emang kalau bisa sih pakai odeng atau telur. Cuman karena kita malas ngerebus lagi, kita pakai instan aja. Yeah. Dan sebenarnya ini buat sushi, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa yang ada aja kita pakai. Ini kita keluarin ya. Wih, gede banget. Ini kita hancurin kali ya. Boleh. Oh iya, dan kita berdua udah cuci tangan ya. Ini pakai kan? Iya, boleh. Kita nggak punya yang kecil-kecil ya. Tapi estetik banget suaranya. Satisfying banget. Wih. Sebenarnya telat banget, cuma nggak apa-apa ya. Udah gua habis. Ini yang nggak ada rasanya, jadi cocok sih buat dicampur ke tteokbokki. Karena rasanya tteokbokki udah kuat banget. Kuat. Ini aku lupa dulu ya. Ya. Kan kita emang suka bereksperimen ya. Gimana rasanya? Enak banget ternyata memang. Ih, telat banget. Harusnya tadi kita campur dari awal. Tapi kan kita mau rasa original. Oh iya, benar juga sih ya. Cobain ya. Siwitnya jadi lembut gini. Oke, okay, mau cobain juga yang ada siwitnya. Yeah. Siwitnya udah kayak bergabung menjadi satu kesatuan dia dengan. Dan kayaknya kurang malah ya. Dia udah jadi lemes gitu. Yeah. Nih kita makannya dicampur nih. Gimana? Enak banget. Rasa Koreanya. Rasa Koreanya dapet banget. Oke, kita habisin kali ya. Malah aku lebih seneng kuahnya campur siwit. Jadi kayak dapet gitu pedes-pedesnya. Ada yang ketagihan di samping. Gede-gede aja ya. Tapi kalau yang biasanya itu yang merek memang suka, ini ada rasanya. Kalau yang ini nih polosan gitu nggak ada rasanya. Memang buat sushi benar. Tapi untuk kalau kamu mau buat sup rumput laut ini pas banget loh. Pakai yang ini. Aku biasa pakai yang ini. Nanti deh kapan-kapan kita coba kali ya buat sup rumput laut. Kuahnya sama gede. Emang siwit itu nggak pernah salah ya, mengecewakan. Ya nggak pernah salah. Mau kering mau sudah kena kuah, enak dua-duanya. Tapi jujur awalnya aku pikir siwit itu kalau nggak ada berasanya nggak enak loh, ternyata enak banget. Biarpun plan kayak gini. Terakhir. Abis. Enak banget. Kita rapiin dulu ya. Oke. Okay.
Okay, jadi tadi kita udah selesai makan. Terus kita mau tahu harganya berapa satu bungkus ini? Satu bungkus ini kita beli tadi di Lotte Mart itu 14.800. Jadi termasuk murah ya, kalau di Balikpapan rata-rata tteokbokki yang udah jadi matang itu sekitar 25-an sampai 30 ribuan. Dan porsinya kecil banget. Kecil banget. Dan aku tuh pecinta tteokbokki. Jadi aku biasanya nyetok ya biasanya. Dan yang biasa aku beli bukan merek ini. Ini baru-baru aja kan muncul ya. Adalah merek yang dari Indonesia sebenarnya, cuma tulisan-tulisannya Korea ya. Itu biasanya harganya 35-an ke atas, cuy. Mahal banget. Kalian masih sering deh kalau kalian pecinta tteokbokki beli di Shopee atau apa, itu ada muncul deh dia. Dan harganya 30 ribuan ke atas. Jadi aku kaget pas ini harganya 14.800, cuy. Yang nyampe 15.000. Dan rasanya gimana menurut kamu rasanya nih? Aku nih sebenarnya bukan pecinta tteokbokki ya. Iya, benar. Karena aku nggak suka kuahnya yang manis gitu kan. Sama aku yang bikin sebenarnya kadang kurang suka itu, cuma biasa aku kasih garam. Ini kan nggak perlu. Nggak perlu. Ini rasanya pas banget di lidah Indonesia. Pedesnya tuh nampol. Benar. Manisnya bukan manis enak, manis gurih. Manis gurih banget. Nggak suka memang the best sih kalau nyitain sesuatu nih siwitnya. Oke, mantap. Jadi kalau siwit juga kan untuk harga bersaing banget harganya. Tteokbokki juga ini memang sih ngerusak harga pasar nggak sih? Bener, ngerusak harga pasar. Ini apa namanya, rasanya lokal banget. Iya, bisa diterima sama lidah-lidah kita ya. Cuman saran aja, ini kan memang saran penyajiannya harus pakai apa? Kalau kalian mau bisa pakai odeng, pakai tongkol dan lain-lain. Nah, aku saranin buat kalian pakai itu sesuai sama sarannya. Karena kalau kalian cuma makan tteokbokkinya aja itu pasti bosen sih sebenarnya. Iya, benar. Enak kalau ada topping-toppingnya kayak atau gitu. Atau mungkin kalau kalian enggak ada odeng dan lain-lain bisa pakai bakso dan telur ya. Benar. Sosis. Sosis benar. Gampang sih, banyak banget lah pilihan. Cuman tadi karena kita urgent, kita pakai siwit. Siwit. Ternyata enak juga. Enak banget. Kuahnya itu sih yang bikin enak kalau menurut aku. Nah, iya benar, dan ada wijennya. Benar, ada wijen. Ada wijennya itu enak. Terus, dan tteokbokkinya. Tteokbokkinya. Aku enggak terlalu suka tteokbokki yang lembek dan ini pas banget ya, enggak selembek itu dan enggak sekeras itu juga. Iya, nah itu biasa rata-rata yang kita beli. Kita beberapa kali kan kalau kita jalan-jalan tuh beli tteokbokki dan rasanya gimana sih, kayak alat keras. Dan itu yang bikin kita milih-milih banget masalah tteokbokki. Jadi mungkin sebenarnya yang aslinya tuh seperti itu, cuman kadang-kadang kan di lidah Indonesia ini kurang suka yang kayak gitu ya, yang terlalu keras. Iya. Kita lebih suka yang masih enak gitu dimakan. Benar. Jadi pas digigit itu kayak nyoy gitu ya. Kalau kalian mau beli, mungkin coba cek di e-commerce deh. Mungkin ini udah banyak banget di e-commerce ya. Soalnya kalau kita coba nyari di minimarket biasa, ini masih belum ada. Iya, si merah dan si biru itu nggak ada ya. Kalau mungkin di kota kalian ada, tapi di sini nggak ada. Belum ada. Kalian cek. Tapi bisa deh kalian cek nanti. Kalau kalian habis nonton video ini, siapa tahu kepengen ya kan. Cek, cari, dan kalian harus recook segera. Benar. Kalian harus kasih tahu kita rasanya gimana. Yes. Komen di bawah ya. Komen di bawah buat kalian yang sudah nyobain. Oke deh guys, segitu dulu dari kita. Gimana menurut kalian makanan yang hari ini kita coba? Menurut kalian oke atau biasa aja? Komen di bawah ya. Buat kalian yang mau tahu video kita, ada banyak banget review makanan. Kalian bisa request juga kalau kalian mau. Terus kita ada hari Kamis, kita ada video cerita Kamis tentang misteri. Dan hari Sabtu ada All About Korea. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun kita guys. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, biar pada banyak yang tahu dan kalian membantu kita juga guys. Oke, itu aja video kita hari ini. Ketemu kita di video lainnya. Bye!